Pak Yusuf Kalla, Pak Budiono, saya mau interupsi, saya mau nanya satu. Silakan. Apa enaknya dan tidak enaknya jadi orang nomor dua, Pak? Pak Budiono atau Pak JK dulu yang mau jawab? Tidak apa-apa, Pak Jokowi. Tidak apa-apa, silakan Pak JK. Malam ini kita merayakan. Beliau yang dua kali. Dulu ke depan. Siapa? Sweet, Pak, sweet. Sweet, siapa dulu? Apa enaknya dan tidak enaknya? Oh, enaknya? Ya. Kita boleh berbuat sesuatu yang tanggung jawab nomor satu. Ya. Kalau kita salah bukan kita yang dipanggil oleh DPR nomor yang satu, tapi begitu juga kita kerja keras tentu juga atas nama nomor satu juga. Jadi, sama. Jadi memang begitu tugas nomor dua itu, Pak, ya. Ya itulah nasibnya orang nomor dua itu. Sama, Pak. Apa enaknya kalau dari Pak Budiono? Nanti saya sampaikan ke Pak SBY, Pak. Enaknya memang kita nomor dua itu ya memang tidak harus tadi bertanggung jawab sampai yang terakhir. Ya, ada itu, bumper ya, Pak? Ya ada bumper. Walaupun kurus-kurus, bumpernya tetap bumper. Akhirnya kena juga kita ya, tetapi. Tidak enaknya? Tidak enaknya ya nomor dua itu. Gaji lebih kecil. Hah? Gaji lebih kecil. Gaji. Gaji lebih kecil. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin yang terhormat yang sudah hadir malam hari ini. Tadi sebelum acara kami sudah meminta Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono untuk memberikan deskripsi atau menuliskan tiga kata yang menggambarkan sosok seorang Budiono dan sosok seorang Yusuf Kalla. Saya akan memberikan kertas yang sudah dituliskan deskripsi ini tiga kata. Yang ini tiga kata yang menggambarkan Pak Budiono. Ini yang menulis Pak JK. Kalau gitu saya kasih ke Pak Budiono. Silakan, Pak. Tiga kata yang menggambarkan Pak Yusuf Kalla yang nulis Pak Budiono, silakan Pak JK. Betul ini bukan kau yang tulis kan? Boleh, siapa yang mau duduk dulu, silakan Pak Budiono. Apa yang Pak Yusuf kata Yusuf Kalla katakan terhadap sosok Budiono? Saya baca ini ya. Dibaca dong, Pak. Enggak rahasia. Waduh. Di mata Najwa enggak ada yang rahasia, Pak. Ini suatu apa itu komentar yang sangat baik dari Pak Yusuf kepada saya ini. Katanya saya itu tenang, cerdas dan sabar. Oh, yes. Tenang, cerdas dan sabar. Pak Yusuf Kalla, apa kata Pak Budiono tentang Anda, Pak Cina? Ini. Lebih cepat, lebih baik. Yes. Tepuk tangan dong, Pak Yusuf Kalla, Pak Budiono. Terima kasih banyak, Pak JK, Pak Budiono, terima kasih. Terima kasih sekali, Pak JK. Sekali lagi tepuk tangan, Pak Yusuf Kalla dan Pak JK. Bapak Ibu, yang akan muncul dari belakang panggung ini adalah seseorang yang bicaranya selalu ceplas-ceplos. Selalu terbuka, suka marah-marah, tak jarang kontroversial. Kita sambut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Jalannya beda ya, udah bukan PLT, udah jadi gubernur, jalannya beda. Agak ke tengah, Pak? Kalau PLT kan artinya pembantu rumah tangga, ya beda jalannya. Gubernur, gimana Pak, baru dilantik Pak Jokowi di istana, masih deg-degan berasanya? Enggak deg-degan, cuma merasa kayak keajaiban dunia aja. Keajaiban dunia maksudnya? Habis 2 tahun yang lalu bareng kok sekarang berdiri depan saya gitu. Gitu ya? Yang Bapak mikir apa? Yang ada di otak ketika itu, saya 5 tahun lagi saya yang di situ, gitu mikirnya. Gak berani, biasanya berani mentang-mentang ada Pak Presiden.
Saya cuma liatin aja kok mata presiden kedip-kedip gitu ya. Kedip-kedip ya. Oh, kedip-kedip, oke. Okay. Baik, tadi kita sudah lihat Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono saling berdialog. Menjadi gubernur itu artinya adalah menjadi pelayan bagi semuanya, siap melayani. Termasuk malam ini harus siap melayani para penonton dan pemirsa Mata Najwa di seluruh Indonesia. Enggak bisa-bisanya dia aja nih. Padahal ngarangnya udah panjang. Oke, langsung deh gaya Pak Ahok. Pak Ahok berani enggak jadi tuan rumah Mata Najwa? Harus berani dong. Udah kepepet di sini gimana? Udah ditodong. Oke. Udah siap ya? Tuan rumah Mata Najwa. Saya akan bantu begini Pak. Jadi kalau Mata Najwa itu biasanya selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya disebutkan namanya. Saya udah hafal. Benar. Kok gaya banget. Oke. Okay. Udah sering diundang ke sini masa enggak hafal gayanya. Pak, nanti kalau saya pakai tulisan break itu berarti Pak Ahok break ya. Jangan keterusan Pak Ahok kalau ngomong kan suka panjang. Durasi Pak, durasi. Kasih tanda ya? Dong, 3 menit lagi gitu. Oke, okay. Pokoknya tandanya break. Oke. Okay. Siap ya Pak, saya nunggu di sana. 3, 2, 1, Q. Kameranya sebelah sini Pak Ahok. Bismillah. Nggak deg-degan ya Pak? Selamat malam. Belum, belum Pak. Oh, belum. Saya kasih. Saya ini kasih, kan ya? KW2. Oh. KW2 Naswa. Oke, okay, Pak. Latihan dulu Pak ya. Latihan sekali. Supaya nggak salah. Nanti tamunya soalnya spesial yang dipanggil. Oke. Okay. 3, 2, 1, Q. Selamat malam. Selamat datang di acara Mata Najwa. Saya Ahok, tuan rumah ibu kota Jakarta. Mantap. Udah siap belum? Udah siap ya? Tuan rumah ibu kota, mentang-mentang baru dilantik. Oke, okay, bismillah. Kapan lagi depan presiden menteri belaga gitu loh. Oke, okay, gak apa-apa. Oke, okay, kita mulai. Kasih cue. Ini udah beneran ya? Udah direkam? Oke. Okay. Ulang lagi nih? Iya Pak. Biar mantep. Oke, okay. Langsung panggil tamu spesial ya Pak nanti. Ya. Oke, okay. 3, 2, 1, Q. Malam ini kita akan mengundang seorang tokoh nasional yang ikhlas melepaskan haknya sebetulnya untuk berkuasa. Siapa dia? Inilah presiden kelima kita, Ibu Megawati. Bu. Tepuk tangan sekali lagi Ibu Megawati. Selamat datang Ibu. Silakan duduk Ibu. Mata Najwa memang tajam dan juga mengungkap sesuatu yang mungkin bisa jadi tidak diungkap pada acara-acara yang lain. Tapi Ibu juga tahu konsekuensinya. Pak Jokowi jadi presiden, Ahok gubernur Bu.